Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bakal Tunas Channel. Kali ini saya sedang berada di rumah kawan saya. Dia mulai mengumpulkan sedikit-sedikit tanaman yang sedikit agak berkelas. Namun di sini masih banyak yang menggunjingkan tentang tanaman philodendron yang memang harganya masih tetap selangit ya. Kalau dihitung-hitung jenis philodendron cukup lama juga main di tahun 2020 sampai awal tahun ini 2021 philodendron masih dalam pergunjingan yang luar biasa. Di sini kawan saya mempunyai sedikit tanaman mewah, memang menurut saya juga mewah. Saya sendiri belum punya jenis Monstera Albo Variegata, entah dia datangkan dari mana. Tapi kita tanya aja sama dia. Untuk kebetulan ini ada 3 pot ya. Di situ ada 3 pot. Potongan semua. Potongan itu sepitan-sepitan dari batang. Di situ beragam, masih pucuk. Ada yang belum tumbuh, belum membuka. Ada yang sudah terbuka. Namun untuk daun belum ada yang pecah ya. Ini emang bunglon kecil. Oke bro, ini 3 pot ini ente ngangkat berapa ini? Saya ngangkat pokoknya itu paketan 1,5 juta. Kalau satuan yang udah mucuk 1 500 ribuan. Oh, yang mucuk 2 yang udah keluar daun, ngebuka daun itu udah ukuran 500 ribu ya? Iya. Untuk ukuran daun seperti itu yang udah keluar daun udah ngebuka 500 ribu rupiah, bukan main harganya yang jenis Monstera Albo Variegata ini. Oke, di sini saya cuma mau menerangkan sedikit ya, maksudnya untuk memberitahu buat teman-teman semua yang memang lagi hunting-hunting maupun baru hobi-hobi, tentunya sama sekali belum punya gambaran. Biasanya kan memang dijual per batang, hampir tidak ada daun, hanya batang saja untuk satu ruas, artinya satu mata tunas. Biasanya penjual online menjualnya seperti itu, hanya ada akar sedikit, kemudian batang dan satu mata tunas. Oke, kita di sini akan menjelaskan yang jenis Variegata ini seperti apa bentuk batangnya. Jadi kalau mau beli jangan sampai nanti, apalagi beli online ya, bisa saja nanti didatangkan jenisnya jenis yang lain, artinya memang tidak membawa daun, hanya batang saja, itu pun hanya satu ruas dan satu mata tunas. Nah, untuk teman-teman yang mau membeli bonggolan atau sepitan batang Monstera Variegata di online, secara online ya, kita perlu ketahui juga untuk yang Variegata jenis batang seperti ini, dia dari batang saja sudah tuh ini tampak garis-garis Variegata seperti ini. Untuk yang biasa tentunya tidak ada putih-putih seperti ini, full saja hijau. Jadi jangan sampai keliru nanti misalkan didatangkan yang hijau, lebih baik barangnya dikembalikan kembali ya. Itu tidak akan jadi Variegata seperti ini. Ini yang udah tumbuh ya. Sedangkan ini yang garis-garis Variegatanya di sini udah tampak. Ini bagian bawah lebih mencolok ya. Ini untuk bagian atasnya. Nah, ini terlihat ya. Itu garis-garis putih. Itu yang akan mendorong si daun tumbuh secara Variegata, artinya albino ya. Untuk setang atau tangkai daun pun seperti itu halnya, sama, dia tidak full hijau, pasti ada garis-garis seperti ini yang udah tumbuh. Sedangkan untuk yang udah tumbuh seperti ini tadi kita dengar sendiri dari kawan saya harganya 500 ribu, tapi menurut saya 500 ribu cukup mahal. Tapi untuk di kalangan yang hobi pencinta tanaman Variegata seperti ini, 500 ribu sepertinya cukup murah. Apalagi udah tumbuh seperti ini, artinya pohon tidak akan gagal lagi. Variegatanya udah jelas. Kemudian pohon akan tetap tumbuh sehat karena posisi batang masih tetap keras, hijau seperti ini. Artinya tidak ada pembusukan dari sini. Biasanya kalau untuk yang rawan-rawan, dia pembusukan berawal dari sini, terus merembet ke bagian bawah, dan akhirnya pucuk gagal secara rontok,
hitam menghitam kemudian rontok. Jadi cukup perlu kehati-hatian untuk membeli jenis monstera yang variegata maupun yang lainnya, sebab batang, dari segi batang pun dia sudah menunjukkan perbedaan antara yang variegata dengan yang biasa. Bukan sedikit saja yang sudah ibaratnya tertipu, walaupun itu sangat tidak diinginkan ya, untuk banyak juga penjual online yang tidak bertanggung jawab, artinya memosting batang-batang seperti ini, kemudian yang dikirim ternyata bukan. Lebih baik memang dikembalikan, apalagi bisa langsung menghubungi si pemilik akun ya. Untuk ini tadinya belanja memang beliau membeli batangnya saja ya. Jadi ini sudah tumbuh tunas seperti ini, kisaran antara 1 bulan sampai 1 bulan setengah baru nongol tunas seperti ini. Dan untuk pasaran seperti ini 250 ke atas ya bro ya. Ini dihargai satu mata tunas itu 250.000, walaupun ada yang lebih mahal dari itu. Kalau untuk yang lebih rendah biasanya emang jarang sekali, kecuali orang-orang yang benar-benar ngejual karena kepepet, itu juga mungkin di petani. Kalau di pehobi biasanya nggak bakal dapat 250.000. Nah untuk media, emang media kekinian ya, ini mos masih hidup nih. Jadi mos masih hidup ini emang cenderung adem terhadap posisi ruang di dalam pot seperti ini. Apalagi ini pot plastik, kalau sampai terik walaupun di bawah naungan paranet, biasanya pot seperti ini bagian sisi-sisinya ngikut hangat ya. Sedangkan mos hidup seperti ini emang membawa adem untuk si bonggolan seperti ini, apalagi yang ini udah tumbuh. Ini tinggal ngangkat aja. Memang posisi ini tadi belinya emang sedikit agak layu ya. Iya. Artinya emang tidak mengikut sertakan media tanam ya. Ini media tanam di sini. Ini media tanam dia sendiri. Memakai mos hutan seperti ini. Biasanya ini juga dipakai untuk anggrek ya, campurannya. Untuk mos seperti ini, sebenarnya media ini baru-baru kesini aja ya. Untuk tahun-tahun ini. Kita lihat banyak yang memakai mos seperti ini, karena emang mos seperti ini selain di hutan jarang sekali ditemui, apalagi di perkotaan udah nggak ada kalau untuk mos seperti ini. Ini biasanya tumbuh di tebing, secara nempel di bebatuan walaupun ada pun juga di pepohonan. Untuk yang jenis seperti ini biasanya untuk bahan-bahan batangan seperti ini yang belum tumbuh, biasanya si lumut ini, mos ini direndam terlebih dahulu sampai posisinya mencoklat, kemudian diperas dan baru digunakan sebagai media tanam. Tapi tidak ada salahnya mencoba seperti ini. Kebetulan teman saya memang banyak duitnya, jadi walaupun gagal ini dia belum mau beli lagi ya bro. Oke, itu sedikit gambaran buat teman-teman yang mau hunting atau mau membeli online jenis batang monstera variegata. Sebab untuk yang sudah berdaun itu harganya cukup selangit. Jadi untuk yang mau membeli batangnya saja yang sedikit miring-miring harganya, itu Pekal Tunas memberi gambaran seperti itu. Artinya titik tumpunya adalah patokannya batangnya juga sudah terlihat variegata, ada garis-garis putih ataupun kuning. Oke, itu aja gambaran dari saya, juga teman saya dari kawasan Rawabuntu, Bumi Serpong Damai. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.